Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berupaya sangat keras menyelamatkan pilot Susi Air, Philip Smart Martens, yang disandra kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Presiden menyebut pemerintah tidak tinggal diam menghadapi masalah ini. Presiden Joko Widodo menyebut sudah berupaya keras untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Smart Martens, yang disandra KKB di Papua. Namun, upaya tersebut tidak bisa disampaikan pada publik. Jokowi yang berada di Papua kemarin malam menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan pilot Susi Air yang masih di Sandra KKB di Papua. Jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Di, tadi malam pun kita sudah rapat juga, enggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses. Terus, ayo tidak bisa kita buka. KKB di Papua menyandra pilot Susi Air Philip Mark Martens sejak 7 Februari 2023 di wilayah Duga, Papua Pegunungan. Saat itu pesawat yang dipiloti Philips dibakar KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Bandara Paron Duga. Sejak saat itu berbagai upaya dilakukan untuk membebaskan Sandra. Statement?